Padahal enggak bisa masuk. Tapi ditunda kan ya lo ya? Ini. Apa ya? Sidangnya benar kan? Iya. Jemput aku di Kanpol. Jemput aku di Kanpol. Kalau ditunda kita ngapain? Rabu. Rabu. Hah? Bang, mohon izinnya nih, mohon respeknya nih ya. Nanti ada temanku. Tolong bentak-bentak dia lah, Bang. Dia takut dia. Ya, siapa? Ya. Siapa? Ada temanku namanya Nuga. Kocak dia orangnya. Ya? Iya. Oke. Okay. Ya. Boleh kan kalau pakai nama? Ntar aku pura-pura nyalahin dia. Ya. Boleh. Ceritanya kau interogasi aku nanti, ya. A few moments later. Denger-denger Saleh. Ini. Oke. Yang mana? Warna apa bajunya? Pakai putih. Kamu ya. Saya bilang juga apa dari tadi ya? Enggak, jangan Pak. Pernah ngerusuh di Kanpol makanya. Ini teman-teman saya, Pak. Mana temanmu? Sini. Woi. Kenapa? Kamu lihat nih. Siapa ini? Kenal enggak? Ini. Kenal atau kendal? Enggak? Kendal. Hah? Kendal. Siapa kamu? Iya. Iya, kendal. Jawab yang benar kamu. Kenal atau enggak? Kenal, hah? Emang kenapa kok bapak langsung ngegas kan? Bapak nanya, jangan ngegas dulu lah. Kamu tahu nggak teman kamu ngapain? Nih, ya saya nggak tahu. Kamu juga sini. Hei, sini kamu. Kenapa tuh, Pak? Halo. Nah ini kenapa, Pak? Ini Pak. Kenapa? Dia Pak. Oh ini pelakunya. Iya Pak. Saya cuma disuruh tadi dia SMS saya gini, tolong kamu ngerusuhin dulu di Kanpol, baru bilang sama saya gitu. Lah? KTP. Apa? Kau, woi, Bang. Kau cepat. Kok mencerumuskan? Waduh. Risik banget kamu ya. Aku di Kanpol. Kamu tahu teman kamu tadi ngapain di Kanpol, ha? Ya, saya enggak tahu, Pak. Kalau kamu lihat ke dalam tuh rusak semua tuh. Barang hancur sama dia. Ini barang buktinya di aku nih, aku pegang nih. Mau rasain kamu ini. Hah? Waduh. Asgata. Mau digituin, ha? Aduh. Astaga. Pak jangan, Pak, tajam itu. Astaga. Astaga. Kamu ini dulu barengin. Astaga. Gimana sih? Sagata. Entar dulu aku. Asgat. Apa sih gimana sih ngomongnya? Gimana? Astaga. Gata. Asgata. Tetap aja lu, Pak. Oke, sorry. Ya. Ada apa sih ini? Jadi gimana? Kamu beri keterangan dulu atau saya langsung proses kamu di sel bawah? Wah, kenapa nih, gitu? Sepertinya harus ditarik ke ruang interogasi, Pak, itu kayaknya, Pak, ya. Waduh. Kamu mau ini dalangnya, kamu Pak, dengan ya? Cara baik-baik atau cara balong. Tidak baik-baik? Op, sebentar dulu, Pak. Tidak Apol boleh seperti itu. Korban, gak, Pak? Tidak boleh seperti itu. Kenapa, emang? Kenapa kamu minta korban, dia? Iya, aku oleng, gak bisa jongkok aku. Kamu kemana, Makasih, Pak. Enggak kemana-mana saya. Kamu sini, kabur? Lah, kok kabur? Kalau enggak mungkin saya kabur dong pun. Yakin. Yakin. Ini jam tangan kamu bagus nih. Pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Kita bawa ke bawah aja gimana, Pak Kuro? Ini dua, tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya kita bawa ya. Aduh, Pak. Kamu boleh deh, saya boleh jadi saksi deh, Pak. Oh, ya, secara Entar dulu, Pak. Kita bawa ke bawah dulu, Pak, ya. Waduh. Kenapa ini? Ya, kita harus nambahin pasalnya ya kayaknya. Astaga. Ke ruang penyiksaan apa ruang interogasi? Pak! Kenapa dia emang dalangnya, Pak, itu, Pak. Weh, jangan saya dituduh. Pak, jelaskan, Pak. Makan minum dulu kamu. Cepat. Oke, saya makan dulu, Pak, ya. Oh, kamu gak ada adatnya ya. Makan minum, kita gak makan, kamu makan. Yaudah, Bapak Pak nawarin. Gak nawarin, parah. Aneh memang orang ini. Oh, memang aneh kau. Catat. Apa? Catet, Pak. Biar aduh, ini, Pak. Salah saya lagi ada. Dah apaan nih? Bang Nuga kok aneh sih, Bapak dong. Polisi untuk menyayangi masyarakat. Saya kasih tahu pelan-pelan nih, Pak, ya. Bapak mengayomi masyarakat, jangan asal tindak. Ditanya dulu baik-baik, Pak. Kalau masalah tadi soal berdosa, itu Bapak berarti menentang Tuhan yang di atas. Gak ada kita yang menentang. Tadi? Siapa yang menentang? Tadi saya bilang soal itu. Gak ada. Kamu salah dengar kamu. Oh ya, memang kuping saya agak budek, maaf. Coba sebutkan, Pak. Oke. Okay. Enggak, tidak mau dong. Tarik badan. Oke, okay, maaf, Pak. Ya, diikat lagi nih tangannya. Ah, tuh. Diam. Hadap tembok.
Ada ayam sama botol ini, Pak. Ya, elah. Lihat dulu. Lihat aja sendiri. Tuh kan. Nah, benar kan? Kamu diam dulu, ini saya salah pegang. Kalau saya salah pegang enak salah dong. Salah pegang ada yang naik ntar. Ini botol apa yang kamu dapetin ini? Ya, mulung. Kamu ambil dari mana? Mulung dong, Pak. Masa ngambil. Udah izin belum sama yang punya tong sampah? Siapa yang punya tong sampahnya, Pak? Ya kamu mulungnya di mana dulu? Tergantung. Di Sumarakit. Di mana? Di Sumarakit. Sumarakit tuh di mana? It. Rumah sakit. Itu. Ah. Oh iya, sorry. Oh iya, iya. Rumah sakit kamu. Kamu mau nipu saya kamu, ha? Hah? Mau ngasih keterangan palsu, ha? Lah. Aku loh tadi berapa ekor tadi Pak ayam yang dia punya, Pak? Lebih dari 50 itu. Lebih dari 50. Ya. Ini bandarnya sabung ayam, Pak, berarti, Pak. Hah? Nah, Pak, gini, Pak. Bapak kan polisi ya. Bapak polisi ya? Bapak polisi, Bapak juga polisi, Bapak polisi dengan keterangan palsu, kalau menurut undang-undang, walaupun dia polisi memberikan keterangan palsu itu salah, Pak. Bapak silakan meriksa saya. Diam, kau Bian, diam, tutup mulut. Kamu suruh aku diam? Wah, tutup mulut nanti, Bian. Tutup mulut kita. Pak, disuruh tutup mulut, Pak. Oh iya, tutup mulut saya. Kamu saya borgol lagi lah, kamu gak kooperatif lagi kamu soalnya. Yang Pak, mau Bapak borgol pun tangan saya kan mulut saya yang ngomong. Bagus Bapak pukul aja mulut saya. Aduh, Pak, dia bilang katanya ada undang-undang segala macam. Aduh, jelas-jelas ada bukti kok itu di tasnya ada ayam. Masih aja ngelantur kemana-mana. Tapi jumlah aneh ayam memang. Aneh kau. Jumlah yang dibilang Bapak ini sama yang mau dicatat adalah beda. Itu adalah keterangan paslu. Ini kamu dapat berapa uang dari sabung ayam? Sabung ayam. Iya. Aduh. Papa, maaf, Pak. Saya dia sehari bisa dapat 500.000, Pak, sabung ayam. Aku enggak ada sabung. Oh, 500.000 sabung ayam setiap hari itu. Di mana, Pak? Biasanya, Pak, diadakan ya, Pak? Pak, jangan kurang-kurangi 1 juta, 2 juta kok Bapak ini. Aduh. Nah, oh, 3 juta kan? Ya, Pak, ya. Oh, 3 juta. 4 juta. 4 5. Oh, 5 juta berarti ya, 5 juta ya. Ya. Banyak uang jadi. Oh, berarti makin ketat nanti ini hukumannya apa ya? Kalau makin jumlahnya banyak ya, Pak? Iya, ada akumulasi, iya. Kita lakukan akumulasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak. Baju. Pegang. Pak, pakaikan, Pak. Ini kenapa ini? Aku pakaikan dia, Pak. Dulu aja. Enggak mau. Nah, kamu pakai. Ketawa lagi kamu. Kenapa? Emang ada dilarang ketawa? Ketawa pilih dulu. Pilih dulu prisoner outfit. Enggak mau. Udah dipakein. Udah dipakein kamu itu. Udah dipakein. Pak, astaga. Udah. Saya mau berak pun salah sekarang saya ini. Berak pun salah, saya pakai jam pun salah, saya kentut keluar tai nanti salah, semua aneh, salah memang. Saya. Aneh memang polisi Allah. Baik-baik dibilang. Sini kamu, keluar dulu. Nanti saya misalnya ngecat rambut pun udah salah di dunia ini. Saya tolong enggak punya rambut. Apa enggak mau ngecat? Kamu kabur, Pak. Kayak mana ini. Saya kabur, Pak? Polisi banyak di sini kok kabur. Sini kamu. Nugas sini. Di mana, Pak? Sana, ikut. Nah, oke. Okay. Ini tempat pertama. Oke, okay, siap. Kalau kamu enggak dapat 10 botol di tempat ini, saya tambahin jadi 10 botol. Oh iya, biar 10 ya. Oke. Okay. Dapat berapa kamu? Bentar lah, Pak. Proses. Bapak mau instan aja di dunia ini. Dapat 2. Melawan terus ini. 2. Tuh di sana, sana. Cara cari sini lagi, sini. Bapak enggak pernah mulung, sok tahu. Sini. Saya dapat berapa ini? Ini jago banget ya ini ya. Oh, banget jago dong. Rekor kamu berapa satu tong sampah? Saya ini 2 kali, ini dapat 2. Sekali lagi ya. Dapat 6. Udah 10. Yeay. Totalnya berapa? Total kamu. 10 dong. Enggak, total. Total jadi 74. Nah, tadi kita minta 10. 100, Pak ya. 100 lagi, Pak. 10. Oke, ya udah saya kasih ya. Hah? Pak gini, kalau mau misalnya mau ini di briefing dulu. Tadi katanya 10, ini 100. Enggak gini.
kan tadi aku minta 10, bapaknya 100, tinggal tambahin 100 tambah 10 berapa? Polisi, enggak, aku tanya dulu, bentar dulu, dia polisi pak. Pak, aneh memang kan pak? Aneh, seh, bentar, kok polisi, bentar dulu. Pak, kabur. Kamu sini dulu, kamu selesai dulu, 100-nya belum. Aduh, kentut ini keluar usus, salah juga aku. Daep, selesai pak. Udah berapa? Udah 100. Coba. Coba kasih saya. Boleh. Bapak mau botol? Untuk apa bapak? Wayo. Sama kasih. Cek doang. Udah 110. Sama kasih tahu pak. Nanti besok-besok jangan ngerusak kanpol lagi gitu. Tapi lain kali ini bisa jadi masalah serius. Siap pak. Bisa didenda dan dipenjara bahkan ya. Oke siap pak. Siap. Nah, ya. Kamu pak. Menunggu jadi warga yang baik-baik ya. Saya denda dulu ya pak ya. Itu 300.000 dibayar ya pak ya. Ini pak kok denda bapak yang memberi saya. Itulah. Coba kok pak kasih tahu dulu kalau di kota nggak boleh yang aneh-aneh. Oke okay, pak. Kalau kamu berbuat baik hasil juga baik ya kan. Aneh memang dia tuh. 300.000. Udah. Saya iya pak. Udah sekarang minta maaf pak, dulu ke aku. Pak kan bapak ini ngasih saya duit. Bapak nggak ngasih duit. Aneh bapak polisi nggak ngasih duit. Kalau nggak enak ini pak polisinya harusnya kerja okay, di kantor kok ini. Ayo. Oh nggak apa-apa pak Bian kan bapak tadi kasih kami 500.000 masing-masing kan buat jebak bapak ini kan. Oh iya betul. Oh iya. Oh maksud saya bukan pak, maksudnya itu pak bapak ini dituduh pak gitu. Oh asgata. Buat ini kan ya kamera ya. Iya. Asgata. Mana aku belum dapat sih kamu udah transfer kan? Belum. Ini ke ATM dulu ya, ke ATM dulu. Oh memang kau Bian aku deg-degan loh mau dipangkap pak posili ini. Polisi. Oke maaf pak. Ini kau. Ayo udah kau. Mari apa ya, ayo pak. Ya pak, sampai jumpa di perceraiannya nanti apa ya? Amit-amit coy. Amit-amit. Cie yang mau congkel kunyit. Congkel kunyit. Bagus. Congkel kunyit. Amit-amit. Congkel kunyit. Pak saya mau ganti baju. Amit-amit. Nah, digotong aja nih pak ya ini. Iya pak, digotong aja pak ya. Mari pak. Ayo. Mari pak. Dah. Yuk. Congkel kunyit anjing masa. Dong aku dikerjain mau gendong. What?